mainnya bagaimana, nanti kita lihat sama-sama, kita review sama-sama. Tapi sebelumnya untuk sahabat Jagoan Channel semuanya, dimanapun Anda berada yang sudah subscribe ataupun belum subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sebanyak-banyaknya karena telah menonton video-video yang sudah saya upload dan saya share untuk sahabat Jagoan Channel semuanya. Yuk sahabat, kita langsung saja menuju ke website-websitenya. Yang pertama-tama ada yang namanya Bitpenta sahabat. Jadi nama websitenya adalah Bitpenta. Di sini adalah website investasi. Jadi kita bermain dengan deposit terlebih dahulu dan kita akan mendapatkan profit sebesar 0,42% per jamnya. Dan saya rasa dari sahabat Jagoan Channel semuanya ini sudah banyak yang tahu tentang website ini karena website ini sudah lumayan lama ada karena ada beberapa hari. Dan di sini saya mendaftar saja tanggal 30 Maret 2018 dan sekarang sudah tanggal 10 April 2018 sahabat. Dan di sini saya baru mencoba untuk deposit di Bitpenta ini tadi malam. Dan banyak sekali yang sudah membuktikan kalau website ini legit membayar dia. Dan di sini untuk minimal depositnya yaitu 100.000 satoshi atau bisa dikatakanlah 0.001 BTC. Kita lihat di investasi 0.001 BTC yang akan mendapatkan 0,42% per jamnya. Dan untuk yang lebih tinggi lagi yaitu 2 BTC yang mendapatkan profit 0,49% per jamnya. Dan yang program ketiga 5 BTC dengan profit 0,54% per jamnya sahabat. Dan ini bisa direinvestasi. Nah kan ini di saldo saya tadi 6.300 satoshi, jadi bisa diinvestasi reinvestasikan lagi sahabat. Dan untuk minimum penarikan di sini ini adalah 0,005 atau 50.000 satoshi, 50.000 satoshi untuk minimum penarikan. Dan defaultnya ini dikatakan kalau penarikannya secara instan, jadi tidak melalui manual, akan tetapi tergantung juga jaringan dari Bitcoin sahabat, dari blockchain, bisa juga sampai di wallet kita itu 1 jam atau 90 menit. Tadi malam saja saya coba untuk deposit di sini itu sampainya sekitar 1 jam baru sampai di website Bitpenta ini sahabat. Cuma penarikan diproses secara langsung seperti yang bisa sahabat lihat. Dan website yang kedua adalah Titan Mine. Ini sedang ramai-ramainya dibicarakan juga karena baru satu hari online usernya sudah mencapai 13.253. harga yang ditarik atau jumlah Bitcoin yang sudah ditarik oleh membernya yaitu 0,03460721 BTC dan total hash power yang sudah dipakai oleh para member ataupun user yaitu 2.230 atau 2230 PH per detik sahabat. Dan di sini ketika kita baru mendaftar pertama kali kita akan diberikan gratisan sebesar 100 GH per S untuk modal mining kita di website ini sahabat. Dan untuk minimal deposit atau investasi di website ini seperti Hasparium juga ya, Yohes dan kawan-kawannya. Ketika kita tidak deposit sepertinya ini tidak bisa bermain. Jadi kita harus deposit terlebih dahulu seperti yang bisa sahabat lihat di halaman awal tadi, memulai dengan deposit sebesar 100.000 satoshi. Jadi minimum untuk deposit di sini adalah 100.000 satoshi.
yang akan mendapatkan 217 GHS. Ya bisa dikatakanlah ini lumayan mahal. Jadi dari 217 GHS ini akan mendapatkan 7692 BTC atau satoshi, 7692 satoshi per harinya, dan mendapatkan 53846 per minggu, dan juga 230769 satoshi per bulan. Pembelian investasi 13 hari atau bisa dikatakan modal kita akan kembali dalam jangka waktu 13 hari. Dan untuk minimum payout di sini kita klik ditarik penghasilan. Nah, untuk minimum penarikan di sini sangat bisa dikatakanlah sangat kecil. Bisa dikatakan lumayan kecil lah, karena hampir seperti Yohes dahulu, yaitu 20.000 satoshi untuk penarikannya, sahabat. Ini adalah minimum penarikan dari website Titan Mine ini. Dan website yang ketiga adalah Imperial Hash, sahabat. Seperti yang saya katakan tadi, kalau website ini juga memberikan gratisan sebesar 100 GHS untuk modal mining kita di sini, atau ketika kita mendaftar di sini akan diberikan gratisan sebesar 100 GHS sebagai modal. Dan seperti yang bisa sahabat lihat, kalau website ini sudah 6 hari online, Bitcoin, oh itu harga Bitcoin, penggunanya 3902 member atau user, dan penarikan sudah mendapatkan 295,004 BTC. Dan ini seperti halnya di Titan Mine. Titan Mine kita diberikan 100 GHS bagi modal mining, dan kita harus deposit di sini. Minimum depositnya di sini 150.000 satoshi, sahabat. Nah, deposit minimum 150.000 satoshi. Dan untuk minimum penarikan, kita lihat di pembayaran 30.000 satoshi. Ya, 30.000 satoshi. Jadi bisa dikatakan lebih tinggi dari Titan Mine tadi. Titan Mine. Dan seperti halnya website-website terdahulu, ah di sini malah ada pendapatan setiap harinya. Jadi dari 150.000 satoshi itu kita akan mendapatkan 15.000 satoshi per hari, 105.000 ini per minggu, ini 105.000 per minggu, dan untung 450.000 satoshi per bulan. Ini sepertinya malah meragukan, sangat meragukan ini, sahabat. Jadi untuk website pertama yaitu Bitpenta itu sudah banyak sekali yang membuktikan kelegitannya, jadi bisa untuk dicoba oleh sahabat-sahabat Jekon Channel semuanya. Dan untuk website kedua yaitu Titan Mine, ya Titan Mine. Titan Mine itu bisa dikatakanlah seperti Yohes dan juga Hosperium. Kita harus deposit terlebih dahulu, dan masalah kelegitannya dia membayar, sahabat, akan tetapi masalah umur itu sangat sulit untuk diperkirakan. Ada juga seperti kemarin yaitu 15 harian. Ada juga yang hanya satu minggu dia sudah kabur. Dan khusus untuk website yang ketiga yaitu Imperial Hash ini dari Jekon Channel sendiri, ini malah sangat meragukan sekali. Jadi untuk sahabat Jekon Channel, tidak saya sarankan, atau tidak Jekon Channel saya sarankan untuk investasi di Imperial Hash ini, sahabat. Ini sepertinya sangat gimana ya,
sangat meragukan sekali, jadi tidak saya sarankan untuk deposit atau investasi di website Imperial Hash ini. Oke sahabat, tetap saya ingatkan untuk selalu berhati-hati dan waspada, karena apabila ada kerugian bukan orang lain yang rugi, akan tetapi diri kita sendiri yang rugi. Oke, saya rasa ini dulu dari Jegon Channel. Semoga ini bermanfaat untuk sahabat Jegon Channel semuanya. Salam hangat dari Jegon Channel. Terus semangat dan semoga sukses bersama Jegon Channel, channelnya sahabat pencari dolar.